Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah tingkat Provinsi DKI Jakarta dipimpin Susi Susana memberikan pembinaan dan motivasi bagi sekolah peserta Lomba Sekolah Sehat tingkat Nasional tahun 2016 di TK Al-Ikhlas, Cipete Selatan dan SMKN 28 Cilandak Barat, tepatnya Selasa 15 Maret 2016. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua TPUKS Kota Jakarta Selatan Irman Syah dan Askersra Kota Jakarta Selatan Makmur serta instansi terkait. Irman Syah selaku Ketua TPUKS Kota Jakarta Selatan meminta kepada tim pembina UKS dari provinsi untuk memberikan masukan kepada sekolah di Jakarta Selatan yang mewakili DKI Jakarta agar dapat bersama-sama memberikan dukungan dan bantuan sehingga pada saat penilaian lomba LSS tingkat nasional nanti kita benar-benar itu kami berharap betul dari tim pembina TPUKS Provinsi DKI Jakarta nanti pada saat sudah keliling melihat berikan kepada kami hal-hal yang perlu secara bersama-sama saja kita mengkapi seluruhnya ya, tidak banyak-banyak itu. Sementara Ketua TPUKS Provinsi DKI Jakarta Susi Susana mengatakan secara umum lomba sekolah sehat untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Program kesehatan sekolah bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Secara umum program usaha kesehatan sekolah bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, begitu juga meningkatkan prestasi belajar dan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik serta menciptakan lingkungan sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang harmonis. Dari Cipete Selatan dan Cilandak Barat, Tim Liputan Kominfo Mas Jakarta Selatan melaporkan.